Dalam pada itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri mengingatkan semua pihak agar fokus kepada tanggungjawab terhadap rakyat berbanding isu politik. Ujarnya, perkara itu mampu menjejaskan sektor ekonomi khususnya dari segi pelaburan susulan ketidakstabilan politik dalam negara. Kalau semua pemberita tahu, saya tak pernah melibatkan politik dalam kerja saya. Jadi biarlah kita sama-sama mengusahakan satu tugasan yang ataupun tanggungjawab terhadap rakyat dan juga negara kita. Kalau kita asyik berpolitik, orang luar pun takut nak invest melabur dalam negara kita. Biarlah, saya tidak mahu bercakap politik, tetapi saya bersama rakan-rakan kami di Motec ini nak mengusahakan apa yang terbaik untuk negara kita, untuk menjanakan pendapatan dan juga membantu orang kita mendapatkan pekerjaan mereka, menjanakan pendapatan untuk diri mereka. Ya. Baru-baru ini, rata-rata pembaca Esro Awani menyuarakan pandangan mereka bahawa pilihan raya umum ke-15 tidak sesuai dilakukan dalam masa terdekat susulan peningkatan kes COVID-19. Komen menerusi Twitter yang dikemukakan pembaca turut berharap agar pemimpin lebih fokus kepada isu ekonomi dan rakyat berbanding cakap-cakap politik.